Tabrakan maut terjadi di Jalan Jurusan Gilimanuk Singaraja Lingkungan Penginuman, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaye, Kabupaten Jembrane, Senin 14 Maret. Dua kendaraan roda 4 yang mengangkut beras dan sembako bertabrakan sekitar pukul 11.50 WITA. Satu orang selamat, sementara dua orang lainnya meregang nyawa, yakni Kadek Budi Artawan dan Gede Sutrawan. Keduanya, warga asal Singaraja ini merupakan sopir dan penumpang truk box Hino. Kasat Lantas Polres Jembrane AKP Dewa Gede Ariana mengatakan, dari hasil olah tempat kejadian perkara beserta keterangan saksi, truk box Hino yang dikemudikan Kadek Budi Artawan datang dari arah timur ke barat dengan kecepatan tinggi. Tiba di TKP, truk box hilang kendali dan oleng lalu melewati as tengah jalan. Saat bersamaan, dari arah berlawanan datang truk Mitsubishi yang dikemudikan Hermanto sehingga terjadi tabrakan. Akibatnya, truk Hino berputar ke selatan dan bagian kepala truk jatuh di bahu jalan sebelah selatan, sedangkan truk Mitsubishi terguling ke bahu jalan sebelah utara. Tim Bali Express melaporkan.